Halo guys, balik lagi bareng gue Gary, dan di video kali ini gue bakal tunjukin bagaimana kalian bisa private atau public equipment kalian biar bisa dilihat orang atau tidak bisa dilihat orang. Seperti yang gue contohin, ini kalau kalian rekrut orang di sini, kalian klik nomornya ini di private kan, ini private mungkin, private lagi, ini di private, 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 private. Sekarang kita coba ganti orang lain. Privat, privat. Nah, ini dibuka, ini publik, teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa menjumpai orang-orang itu di square sini. Kalau kalian mau beli atau jual nanti atau bertemu dengan orang-orang ya, ataupun di Google kalian, terus kalian masuk aja yang gue kasih contoh. Jadi contohnya kayak ini, kalian klik orangnya, klik playernya. Bakal muncul equipment kayak tadi ya teman-teman. Nih. Klik. Nah ini chatting, sorry. Balik, kita klik orangnya, inspect. Nah ini kelihatan kan equipmentnya. Nah, kalau kalian mau itu jadi private atau nggak bisa dilihat, atau sebaliknya, kalian tinggal masuk ke menu, ke setting. Terus ini di on, di off. Kalau kalian nggak mau lihat, mau atau mau tunjukin equipment kalian, kalian tinggal on. Kalau nggak mau tunjukin kayak tadi private baik di share device atau umum tinggal off gitu aja. Oke, jadi di menu setting public character information. Tapi kalau kalau menurut gua di on ya, kalau kalian di sini biasanya mereka cek cek equipment kalian ya. Kalau equipmentnya bagus mereka bakal bawa terus ya. Kalau nggak kelihatan equipmentnya, mereka bakalan nggak mau biasanya. Oke, tapi itu biasanya kalau udah player-player kelas atas ya. Oke, this is the video. Thank you so much for watching. See you on the next video. See you.